sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang kami telah memberikan ucap ini aja, yaitu kami setahun 6 bulan. Biarlah almarhum Yosua melihat hari keluarganya Tuhan. Eliezer dipakai Tuhan menjadi orang yang berdosa. Benar-benar bertobat. Ini perkataan seorang ibu kepada Eliezer dan yang mendukung kita semuanya. Eliezer, panggillah Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang melihat. Almarhum Yosua yang tidak bisa saya peluk lagi, biarlah dia bersama Tuhan di sorga. Walaupun Eliezer menghujani anakku dengan peluru yang sangat panas, imannya panas itu, saya menyerahkan dan percaya kepada Aku memberikan bonus kepada Eliezer. Kami keluarga menerima. Kita patut bersyukur kepada Elohim karena pada siang hari ini Majelis Hakim selaku wakil Tuhan telah memberikan ponis yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya katakan ini kemenangan gilang gemilang kepada seluruh rakyat Indonesia. Di mana Hakim mendengarkan aspirasi kita. Dari dulu saya katakan saya berdoa dan bermohon supaya putusan terhadap Barada Richard Eliezer harus di bawah 5 tahun. Ternyata Hakim lebih bijaksana lagi. Dia memberikan 1 tahun berapa tadi? 6 bulan. Tahun 6 bulan. Artinya masa depan dia masih bagus. Dia masih berhak menjadi anggota Polri. Kita doakan dia, kita dukung dia. Bila perlu kita sekolahkan supaya dia menjadi pemimpin polisi yang baik.